bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hahaha. Dan untuk kali ini cia, gua mau kasih tahu kalian cia, ada 3 legenda lokal konten berupa monster ya. Dan kalau kita mengalahkannya kita bakal dapat achievement. Berarti ini artinya adalah hidden achievement cia, bisa dikatakan seperti itu sih. Oke, mantep banget, ada 3 legenda lokal. Jadi kita langsung aja menuju ke lokasi yang pertama cia. Oke, lokasi yang pertama itu ada di sekitaran sini. Nah, ini dia cuy. Nah, di sini ya, di pojokan cuy. Nah, kita bakal melawan monster legend dari pon. Oke, nah ini dia. Kalian tinggal kalahin aja cuy di sini. Karena dia mendapat sedikit kekuatan jadi rada keras. Kalian harus sabar aja. Pokoknya kalian kalah. Lihat, nah, kita dapat hidden achievement ya. Hidden achievement, kita coba lihat di ini sih. Ah, kalahkan legenda lokal. Nah, apa ini namanya? Ninja of the Lake. Nah, ini dia sih. Oke, itu untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Dan yang kedua ada di sini sih ya. Nah, ada di dalam air. Nah, oke, di sini sih ya. Nanti dia di sini kita bakal dapat, kalau nggak salah, precious chest sih. Kalau nggak salah sih ya. Ini soalnya udah gua rekam lagi. Yang pertama kagak kerekam sih. Soalnya ya kerekam, lupa. Oke, ini dia, kalian bisa lihat ada 2 kayak ikan pari kayak gitu sih ya. Saat dia nyerang, kita menghindar aja cuy. Nanti dia bakal ngumpulin kekuatan kayak gini. Kita hancurin aja. Nah, tengah-tengahnya. Jangan lupa kekuatan ikannya diambil sih ya. Oke, kalian pakai kekuatan ikan yang ini cuy. Begitu terus ya. Ini yang terakhir. Nyot. Nah, setelah dia kalah, kita bakal dapat hidden achievement sih. Pokoknya intinya seperti itu sih ya. Ini udah gua lakuin kemarin. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, kemudian yang nomor 3 itu ada di sini sih. Nah, ini dia. Nah, ini juga pas di kemarin sih ya, di quest apa gua lupa, kita nggak bisa ngalahin sih ya. Ternyata udah bisa sekarang sih. Kita ambil ini ya. Punyanya ikan ini cuy, kekuatan. Nah, di sini kalian jangan kayak gini cuy, serang pakai basic attack biasa kayak gini cuy. Nggak bakal mempan sampai kapan, nggak tahu cuy, bakal lama banget. Caranya bagaimana? Jadi gini cuy, pas dia nyerang, nah kita tahan ini. Nah, kita bisa arahin cuy ya. Pokoknya kalau ada serangan datang, serangan apapun cuy, kalian pencet tahan aja skillnya cuy ya. Kayak gini contohnya. Oke, kita tahan. Nah, setelah serangannya sampai ke kita, itu bakal ngebuat power atau damage lebih besar untuk kita sih. Nah, seperti itu sih. Nyot. Nah, kayak gitu doang ternyata sih ya. Kemarin tuh nggak tahu sih ya. Namanya aja belum tahu sih ya. Oke, kalau udah kalah, nah kalian bisa lihat kita dapat achievement lagi. Nah, sirkuit apa itu tadi namanya sih ya. Oke, jangan lupa di sini ada precious chest, kalian ambil sih. Gitu cuy ya, cara mengalahkannya untuk yang ketiga. Dan demikian untuk 3 legenda lokal. Mungkin masih ada lagi, tapi gua baru nemuin 3 cuy ya. Ya gak apa-apa, yang kita dapat hidden achievement 3 cuy ya. Mantap banget. Oke, buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya. Tekan like juga jika kalian suka video ini. Dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, masih udah nonton ya.